Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada servisan masuk printer MP287. Printer ini lama nggak dipakai, ya. Hampir setahun atau 2 tahun lebih katanya nggak dipakai ya. Orang punya pakai printer Epson. Akhirnya ini nggak dipakai, dimasukkan di kardus. Dalamnya masih lumayan nggak kotor ya. Tapi tadi ada debu banyak, udah dibersihkan ya. Dipakai untuk operasional apotek dulu ya ini. Terus sekarang pakai printer Epson, sekarang ini mau di benerin kalau bisa ya. Soalnya yang terakhir dibawa ke tempat servis enggak bisa, katanya P22. Kalau P22 itu biasanya kan scanner ya. Scanner. Terus enggak bisa. Terus diambil, nggak dipakai, masukkan kardus, taruh di gudang. Ini dibawa ke sini, siapa tahu bisa katanya. Oke, kita nyalakan printernya ya. Nah, ini tombolnya ngebling, langsung ngebling, bunyi red gitu, ngebling. Terus di sini di layar LCD ini muncul peringatan error P03 P03. Ini lampu indikator color sama black kedip-kedip, alarmnya kedip sebanyak 1 2 3. Alarm kedip sebanyak 3 kali. Biasanya kalau printer error, ketika diperintah print itu muncul peringatan error kalau printer bermasalah. Kita coba perintah print, kira-kira muncul peringatan apa ya. Kita perintah print, nah, di monitor itu muncul peringatan error number 6000. Nah, error number 6000 itu berkenaan dengan ya komponen atau mesin atau mekanik di dalam, termasuk part ya, yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya ketika printer pertama dihidupkan. Bisa karena dinamo mati, bisa error 6000, bisa karena kabel fleksi yang paling ada tiga kan, ini yang paling sini itu tidak terkoneksi dengan baik, rusak. Bisa karena per di belakang sandaran kertas ini lepas, atau kuncian di belakang sandaran kertas ada kuncian, itu bisa juga lepas. Jadi seharusnya printer ini pertama kali dihidupkan jalan, tapi mesin atau mekanik tersebut atau part itu tidak terbaca, sehingga menimbulkan error 6000. Banyak penyebab error 6000, sudah ada beberapa video yang saya buat. Oke, error 6000 P03, alarm kedip 3 kali. Oke. Kita lihat ya. Printer kalau dinyalakan, cetek-cetek gitu. Roll. Biasanya dinamo bawah, gear bawah ya, dinamo bawah yang berfungsi duluan. Ini scanner, terus dinamo. Ah, tapi ini langsung set gitu. Tidak berfungsi ya. Kita lihat, bongkar aja, lihat ya, kita bongkar dari ini, cari. Lalu penyebab error 6000 ada beberapa ya. Berapa kali saya mendapatkan servisan printer error 6000, penyebabnya beda.
ini, tekan ke bawah, tarik. Habisan ini kabel ini ya, tidak berfungsi juga bisa. Yang ini masih bagus ya, bukan. Kembalikan lagi aja ini, atau ini biasanya juga, tapi bukan ini, masih bagus. Kembalikan, bukan ini. Wah, nggak kelihatan. Oke, sudah kita kembalikan. Kita cari penyebab lainnya. Dilihat dari pertama kali hidupan tadi ya, itu se dinamo bawah tidak bergerak normal. Saya coba cek ya. Nah, ini dia sensornya rusak ini ya, sensornya rusak seperti ini kayak kena minyak ini, mungkin pernah dikasih oli atau apa, ini sampai rusak seperti ini. Oke, kita ganti aja sensornya ini, coba siapa tahu memang ini sampai kena tinta. Kita bersihin aja. Kita carikan sensor cabutan kanibalan ya. Sudah dapat, tapi ini enggak lengket. Kita ganti perekatnya. Ini yang perekat lama di apa? Lepas saja. Oke. Pakai double tip ini ya. Ya, gini cukup ya, yang penting dia lengket tidak lepas. Oke, kita pasang. Ini kena minyak tadi, bersihkan, masukkan ke sensor pembacanya, masukkan ke sela-selanya pembaca ini,
pembaca sensor, tekan. Nah, ini jangan jangan sampai gampang lepas, pakai perekatnya ya, gini kan, udah lengket, udah. Selanjutnya kita bersihkan. Oke, coba sekarang kita coba ya. Kita coba apakah error atau tidak. Tancapkan kabel listriknya. Nyalakan, kita coba ya. Masih error P03. Ah, sudah tidak. Kita coba buat print. Print error apa enggak? Sudah tidak error P03, sudah tidak error error number 6000. Sekarang coba buat print. Printer kalau habis error mesti nge-clean gini ya. Mesti nge-clean gini. Oh ya, ini pakai cartridge ini ya. Soalnya cartridge aslinya tadi di tisu nggak keluar, kemungkinan buntu. Sedang saya rendam pakai cleaner. Ya, siapa tahu bisa. Buntu parah, saya pompa pakai sepet besar juga nggak bisa. Saya rendam pakai cleaner, pakai pembersih kaca kalau saya. Oke. Oke, bisa dibuat ngeprint. Sekarang kita rakit, kita kembalikan, kita matikan. Ini langsung cabut aja, gak apa-apa. Kita rakit kembali. Thank you.
Kita coba buat dulu ya. Saya jadi seperti itu cara mengatasi P03 sama error number 6000. Ini lampu alarm kedip 3 kali. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.